Bakat itu adalah sesuatu yang memang sudah kita bawa sejak kita lahir, strength talent kita. Jadi itu yang membuat kita harus mengenalnya dengan cara yang sangat baik. Nah, salah satunya adalah dengan belajar talent mapping. Apa itu talent mapping? Untuk memudahkan kenal dengan talent mapping ini, saya barangkali baiknya menceritakan satu persatu tentang 34 peta bakat yang ada di dalam diri setiap manusia versi talent mapping ini. Yang pertama yang saya bahas adalah bakat ideation. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hendra, tentu saja di Hendra Shah Official. Dan di sesi kali ini, di konten ini, saya akan ngobrolin banyak tentang apa itu bakat. Nah, kenapa saya tertarik membicarakan atau ngasih tahu teman-teman tentang bakat itu? Karena selama 5 tahun terakhir ini, atau lebih kurang 6 tahun lah berjalan ya, saya belajar dan terus belajar tentang yang namanya bakat. Nah, ada satu buah pelajaran yang paling sangat berharga, yaitu mengenai tentang bagaimana kita bisa mengenal bakat yang ada di dalam diri kita. Nah, akhirnya saya mencari-cari pengetahuan tersebut. Saya bertemulah dengan seorang profesional yang terus mendalami bidang itu, dan dia juga yang mengajarkan banyak hal. Namanya adalah Abah Rama. Nah, bagi teman-teman barangkali santri talent mapping seperti saya ini pasti sangat mengenal Abah Rama. Kemudian banyak sahabat-sahabat dan teman-teman kami yang lainnya yang juga punya kemampuan yang sangat luar biasa, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga mereka senang berbagi pengetahuan pada siapa saja. Nah, sahabat semua, berbicara tentang bakat itu adalah berbicara tentang kekuatan yang ada di dalam diri kita, atau sering disebut dengan strength ya, atau kekuatan itu yang ada di dalam talent yang kita miliki. Nah, kekuatan ini setiap orang berbeda, tidak sama. Nah, kalau dari apa yang saya dapatkan dan saya pelajari, orang banyak yang berpikir bahwa saya tidak mampu melakukan pekerjaan A karena saya punya kelemahan ini gitu. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada yang belum terlalu dipahami oleh banyak orang, bahwa bakat itu adalah sesuatu yang memang sudah kita bawa sejak kita lahir, kekuatan kita, talent, strength talent kita. Jadi itu yang membuat kita harus mengenalnya dengan cara yang sangat baik. Nah, salah satunya adalah dengan belajar talent mapping. Nah, sahabat semua, apa itu talent mapping? Nah, talent mapping ini sebuah tools, atau barangkali banyak yang teman-teman mengatakan ini sebuah pendekatan untuk bisa memetakan atau memapping kekuatan yang ada dalam diri orang, dalam diri setiap orang maksud saya. Nah, kekuatan tersebut tentu saja dia punya peringkat-peringkat tertentu. Nah, kalau dari strength talent mapping ini ada peta kekuatannya ada sebanyak 34. Nah, biasanya yang saya maksudkan biasanya adalah setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Di 34 kekuatan itu ada urutan pertama sampai dengan urutan ke-7 atau ke-14. Itu merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh setiap pribadi. Nah, kekuatan yang 7 lagi di baris bawahnya itu, dari urutan 34 ke atasnya, itu adalah kelemahan ya. Banyak yang bilang, kalau kita punya kelemahan tentu tidak bisa mengerjakan kekuatan yang kita miliki. Itu salah besar. Justru dengan cara kita mensiasati kelemahan kita, kita jadi bisa melihat kekuatan kita dan mendukung kekuatan yang kita miliki itu dengan lebih baik lagi. Untuk memudahkan paham dan kenal dengan talent mapping ini, saya barangkali baiknya menceritakan satu persatu tentang 34 peta bakat yang ada di dalam diri setiap manusia versi talent mapping ini. Yang pertama yang saya bahas adalah bakat ideation. Nah, ini saya akan membahasnya berlompat-lompatan, tidak berurutan 1-34 nya, tetapi saya akan bahas dulu bakat-bakat yang menurut saya dekat dengan diri saya. Salah satunya adalah yang pertama adalah bakat ideation. Nah, bakat ideation ini adalah biasanya orang-orang yang punya ide yang cukup cemerlang, kemudian ide-ide kreatif yang cukup banyak. Kemudian kita bisa melihat begitu mudah pribadi-pribadi yang memiliki bakat ideation ini untuk bisa menemukan ide-ide baru, insight baru. Kemudian dia begitu gampangnya untuk bisa masuk ke dalam
pekerjaan ataupun barangkali bisa dikatakan dalam bidang yang ada pada bakat tersebut. Nah, pada bakat ideation ini biasanya kalau orang lain itu butuh stimulus besar barangkali untuk membuat sebuah ide, tetapi orang yang memiliki bakat ideation ini dia tidak perlu seperti itu. Dia akan bisa dengan mudah melihat stimulus yang kecil pun yang pada akhirnya bisa membuat dia itu untuk bisa berpikir lebih besar, lebih cemerlang, dan idenya lebih berlompatan seperti itu. Dan mudah sekali dia menembus apa yang ingin dia lakukan dalam pekerjaan tersebut. Nah, biasa bakat-bakat ini orang-orangnya itu lebih gampang membuat sesuatu, kemudian menstimulusnya dengan cepat juga, kemudian mengkreasikan dalam sebuah produk, dan ada plusnya juga, dia dengan mudah kadang-kadang memasarkan atau mendistribusikan hasil produk yang dipikirkannya. Orang-orang yang punya bakat ideation ini itu biasanya senang sekali melihat peluang-peluang yang baru. Kemudian dia juga bertambah bahagia apabila dia diberikan ruang yang cukup untuk mengeksplorasi ide, kemudian pemikiran-pemikiran yang dia miliki, kemudian untuk diimplementasikan. Orang yang memiliki bakat ideation ini biasanya dia butuh keleluasaan. Dia diberikan kesempatan untuk mengeksplor pemikiran, kemampuan, dan jangan langsung dikomentari. Biasanya orang-orang yang memiliki bakat ideation ini, dia tidak senang kalau kita langsung judge gitu, langsung komen bilang ini salah, itu salah. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Jadi dia, orang-orang yang punya bakat ideation ini harus diberikan ruang untuk mengeksplor kemampuannya dulu. Nah, ada masanya nanti dia juga meminta input dari orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang yang punya bakat ideation ini jangan cepat-cepat Anda hakimi seperti itu, karena kalau Anda tidak suka, misalnya produknya tidak bagus, pekerjaannya kurang perform lah seperti itu. Itu barangkali hanya karena Anda tidak memahami apa yang dilakukan si pemilik bakat ideation ini. Nah, jangan buru-buru melakukan adjustment seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi biasanya orang-orang yang punya bakat ideation ini, dia perlu diberikan ruang yang cukup seperti itu. Dia ingin mengeksplorasi dengan tenang karena bakatnya akan bisa berjalan dengan optimal di situ. Nah, ada beberapa hal yang barangkali Anda perlu lakukan dan perlu pendekatan ya, ketika Anda berhadapan dengan orang yang punya bakat ideation, Anda harus melihat dulu tanpa harus mengomentari apa yang dia lakukan. Bagi Anda yang memiliki bakat ideation ini, Anda harus tidak boleh berhenti belajar ya. Harus banyak membaca referensi yang lain, kemudian mengulik informasi-informasi yang barangkali Anda butuhkan. Dan barangkali kalau kondisi COVID-19 sudah agak reda dan sudah bisa jalan-jalan jauh, Anda berjalan-jalan juga dibutuhkan ya untuk menguatkan dan meningkatkan bakat ideation Anda dengan studi banding, dengan barangkali diskusi dengan banyak orang yang Anda temui, kemudian Anda mendapatkan khasanah pengetahuan baru untuk kembali menguatkan bahwa bakat ideation itu adalah bakat yang sangat unik sekali. Itu berada di areal thinking ya, dan ini yang membuat Anda sebenarnya bukan saja lebih dari orang lain, tapi menjadi lebih unik karena bisa melihat kemampuan Anda sendiri dengan cara-cara yang cukup unik juga. Nah, bukan berarti kita yang tidak memiliki bakat ideation ini, kita menjadi orang yang mungkin tidak cerdas, tidak. Tetapi kita hanya perlu waktu untuk bisa bergen, ataupun kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan, pada apa yang terjadi di sekitar kita dengan orang-orang yang berada di tempat kita bekerja. Karena tidak semua orang punya kemampuan melihat bakat orang lain dengan baik dan benar. Sahabat semua, di video pertama tentang peta bakat ini, saya akan menjelaskan satu dulu tentang bakat ideation. Masih ada 33 bakat yang lainnya lagi yang nanti akan kita bahas ke depan. Nah, saya juga masih belajar untuk mendistribusikan informasi ini kepada sahabat semua. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa satu hal yang paling penting ketika kita menjalankan aktivitas kita dalam bidang apapun, rasakan benar-benar bahwa aktivitas itu adalah aktivitas yang sangat kita suka dan kita tidak terpaksa melakukannya. Kita enjoy, kita bahagia, kemudian kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan menghasilkan kualitas yang cukup bagus. Artinya kita sudah menjalankan aktivitas itu dengan sangat diri kita banget. Kenapa? Kalau kita menjalankan aktivitas yang kita tidak suka, otomatis kita akan keluar dari zona kebahagiaan kita. Sahabat semua, berbicara tentang bakat kadang memang tidak ada habisnya ya. Karena kita manusia dilahirkan, diciptakan Allah di muka bumi ini, memiliki fitrah sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang cukup baik. Selain beribadah, juga kita menjalankan aktivitas-aktivitas
yang rutin yang bisa kita jalankan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengenal siapa diri kita melalui talent mapping atau pemetaan bakat. Nah, yang saya ceritakan tadi tentang pemetaan 34 bakat yang ada dalam diri kita itu memang didapatkan melalui assessment yang kita dapatkan di talent mapping. Dengan kita mengenal diri kita, tentu kita juga akan mengenal bagaimana menjalankan aktivitas kita dengan baik dan tidak mudah menyerah. Salah satu yang membuat indikatornya adalah aktivitas yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan bakat kita adalah karena kita sangat menikmatinya, karena sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan keinginan kita, dan tentu saja kita akan enjoy menjalani aktivitas tersebut. Sahabat semua, demikian sedikit penjelasan saya tentang talent mapping atau pemetaan bakat yang saya juga baru belajar sampai dengan saat ini gitu. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi dalam video berikutnya, dan saya akan jelaskan 34 bakat ini dengan sampai tuntas, dan masih ada 33 bakat yang lain yang belum sempat saya bahas dan nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tetap semangat, terus jalankan aktivitas Anda dengan cara-cara yang baik dan tentu saja dengan bakat yang Anda miliki. Jangan pernah masuk dalam framing bakat orang lain karena tidak asik dan tidak enjoy. Kemudian bisa menjalankan aktivitas kita dengan senang, dan tentu saja insya Allah hasilnya juga akan sangat baik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Salam semangat, sampai ketemu lagi di konten berikutnya, tentu saja di pembahasan kita tentang peta bakat di talent mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.